Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada channel Zulkifli, Matematika itu mudah. Hari ini kita belajar tentang jari matika perkalian 11 sampai 15. Adapun caranya, dari jempol kita hitung 11, 12, 13, 14, 15. Sebelah kanan juga 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita mulai. Konsepnya adalah menggunakan sistem simpan 100. Ingat, simpannya adalah 100. 11 kali 11. 11 kali 11. Oke. 100 sudah simpan. Kita jumlahkan berapa ada 10? 10, 20. Sudah 120. Kita kalikan 1 kali 1. 1, berarti 121. Oke, lebih mudah lagi. Kita paham lagi, 11 kali 13. 11, 11, 12, 13. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 40. 100 kita dosa 4, berarti 140. 1 kali 3. 143. Oke. Selanjutnya 12 kali 13. 11, 12 kali 13, 11, 12, 13. 100 sudah disimpan. Ada berapa puluh ini? 1, 2, 3, 4, 5. 50, 150. 2 kali 3, 6. Jadi 156. Masih tidak percaya? Kita cek lagi. 13 kali 14. 1, 2, 3, 13. 1, 2, 3, 4, 14. 13 kali 14. 100 sudah disimpan. 3 tambah 4, 70. Berarti 170. 3 kali 4, 12. 170 ditambah 12. Berapa? 182. Oke. Jadi 13 kali 14 adalah 182. Oke. Selanjutnya 14 kali 14. 14 kali 14. Ada berapa? 100 sudah disimpan. Ini berapa puluh? 80. 180. 4 kali 4. 16. 180 ditambah 16. Berapa? 196. Pinter. Oke. 14 kali 4, 15. 14 kali 15. 14 kali 15. 100 sudah disimpan. Ada berapa? 90. Oke. 194 kali 5. Berapa? 20. Jadi 190 ditambah 20. Berapa? Benar, 210. Itulah perkalian matematika menggunakan jari matika perkalian 11 sampai 15. Ingat, matematika itu mudah.